kita yang muda ini jadi pionir. Karena kalau tahu nanti saya akan berikan materi, tambah ini kalau beruntung itu nggak ada usaha yang keuntungannya mungkin tambah. Waktunya cepat, pendek, dan keuntungannya cukup menggiurkan. Kelihatannya kerjanya kasar kotor, tetapi nggak apa, kotor itu tadi duitnya banyak di badan kan, nggak punya duit. Nah, itulah maka harapan kita, itu yang bisa kita harapkan dari teman-teman semua, dia emas-emas semua, apalagi ini ada Sri Kandinya, ini yang nanti menggerakkan sebagai pionir untuk menggerakkan tambah desa. Terus semoga Allah memberikan berkah pada pelatihan ini sehingga semua ilmu bisa ditransfer dan bisa diterapkan sehingga memberikan berkah kepada peserta semua bisa melaksanakan dalam biaya di kepemimpinan. Bagi kami tidak ada hal yang sulit jadi ketika kita mau belajar. Nah, teman-teman juga yang ada di sini, jadi tidak ada yang sulit. Kita jalani dengan rasa senang, insya Allah kalau sudah rasa senang, semua itu akan mudah, jadi tidak ada hal yang sulit. Nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Gito bahwa nanti paling banyak adalah praktek, itu yang memang harus kita harus kita lakukan, kita ikuti. Kalau teori-teori saja nanti bosan malah gitu ya, malah ngantuk kan di tempatnya. Tapi ketika praktek langsung kan tahu kenannya menjadi tempat pembelajaran bagi teman-teman yang tersiapkan untuk menjadi nantinya menjadi apa sih pegawai atau pekerja di Sekim Estate ini. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan, keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya di tiga desa. Ilmu itu tidak ada ruginya ketika kita menimba ilmu, saya yakin tidak akan ada ruginya. Nanti bisa menjadi warisan yang luar biasa bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Materinya sebagian besar kayak budidaya udangnya, gimana kita mempersiapkan tambak, gimana kita ngatur airnya, ngatur benihnya, terus kayak dari persiapan sampai pemanenannya. Kan yang namanya belajar ya, ilmu apa aja kan pasti bermanfaat. Walaupun nantinya kita tuh nggak bekerja di bagian ini, tapi ketika kita udah punya ilmu di dasarnya, kita lebih tahu dasarnya, pasti kayak bakal lebih tahu. Saya di sini mengikuti pembelajaran cara budidaya udang. Yang mengikuti teori-teori tentang udang, setelah belajar saya di pikiran saya besok-besoknya pengen usaha sendiri. Dan bisa keangkat dari program pemerintah itu, nggak cuma mereka bisa bertambak, tapi mereka juga paham gimana cara bertambak dengan baik, gimana cara menjual udang dengan baik, itu biar dari kerja kerasnya dapat hasil yang maksimal.